بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا berbahagia saudara pemangku kursi tetap yang kita hormati, yang berbahagia Tan Sri Datuk Khalid bin Muhammad Yunus Timbalan, Presiden Putra, yang berbahagia Datuk Aziz Jamaluddin Tahir, Naib Presiden Putra dan Naib Presiden, Ketua-ketua sayap Setiausaha Agong, Ketua Penerangan Pendali Putra, serta adik-adik majlis tertinggi ataupun ahli dewan tertinggi Parti Putra Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita terus diberi kesihatan, dipanjangkan umur, dapat sekali lagi kita bertemu di persidangan agung Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia ataupun Putera kali ketiga pada hari ini, iaitu bertarikh 19, bertarikh 17 Disember bersamaan dengan 22 Jamadul Awal tahun Hijrah 1444. Saya amat bersyukur, gembira kerana persidangan agung putera kali yang ketiga ini agak sedikit luar biasa, tetapi ianya dapat diteruskan atas semangat jati diri dan semangat juang para pimpinan dan adik-adik putera sekalian. Syabas dan tahniah. Saya telah berbincang dengan Setiausaha Agong dan dalam biro politik untuk menentukan masa persidangan agung putera kali yang ketiga, yang sememangnya kita mesti lakukan sebelum tamat tiap-tiap tahun, akhir tahun. Memandangkan kita baru melalui pilihan raya ke-15, tak sampai pun sebulan masa, kita boleh memohon penangguhan dengan pihak ROS untuk kita mengadakan persidangan agung ketiga tahun depan, mungkin 2-3 bulan lagi, bagi tujuan memulih semangat ahli-ahli putera yang sudah mula lesu akibat kekalahan dalam pilihan raya PRU ke-15 baru-baru. Tetapi saya membuat keputusan dan memaklum kepada Setiausaha Agong, kita tidak boleh tangguh persidangan. Kita mesti teruskan sebagaimana kehendak perlembagaan dan juga untuk memboleh kita menghantar laporan kepada pihak Jabatan Pendaftaran ataupun ROS sebagaimana yang sepatutnya, tanpa kita melengah-lengah persidangan agung. Saya sedar ianya tidak mudah, tetapi saya terus menegaskan kita buat tahun ini juga.
walaupun dalam keadaan ala kadar, tidak di hotel berhawa dingin seperti persidangan tahun pertama dan kedua, sekadar di Kelab Sultan Sulaiman, kita teruskan juga. Tujuan saya ialah untuk melihat sejauh mana semangat keketanan, sejauh mana semangat jati diri, sejauh mana penghayatan semangat patriotisme yang ada di kalangan pimpinan putera dan ahli-ahli putera seluruhnya. Kerana ini adalah satu ujian kesenambungan perjuangan putera seterusnya. Alhamdulillah dapat kita laksanakan. Pada saudara-saudari, syabas. Kerana terbukti saudara-saudari ada dalam dewan pada petang ini adalah adik-adik putera yang betul-betul tulis dan menghayati matlamat perjuangan parti putera ditubuhkan. Tetapi yang lain-lain lesu, putus asa, merungut, dan ada juga yang meletak jawatan. Berarti PRU ke-15 baru ini juga satu proses. Sama juga perhimpunan agung pada pagi, pada petang ini juga satu protes yang ianya terus berlaku dalam proses menguji jati diri adik-adik putera. Dan hanya yang kental, hanya yang cekap, hanya yang bersemangat, hanya yang jujur, hanya yang ikhlas dapat terus memikul tanggungjawab kesinambungan perjuangan nasionalisme Melayu Islam melalui parti putera. Syabas sekali lagi kepada saudara-saudara. Dan ini tidak mudah. Ianya tidak mudah. Ada parti-parti lain pun berkecamuk. Tapi kita tetap istiqamah. Kita tetap yakin diri. Kita tetap tidak berputus asa. Dan biarlah yang pergi-pergi. Kerana ibarat kata pepatah, yang patah tumbuh berkata. Leader comes, leader go. Yang tidak berubah ialah mereka yang ada semangat jati diri. Kerana dalam budaya politik di Malaysia, walaupun kita sudah merdeka lebih 65 tahun, bagi kita masyarakat Melayu bumi putera, parti politik itu adalah tempat cari makan. Parti politik itu bukan tempat perjuangan. Ianya tidak lebih daripada tempat cari makan. Maka sebab itu waktu putera ditubuh 3 tahun itu, berdoyo juga masuk putera. Tetapi tidak sampai 5-6 bulan, ramai yang bunuh ini sebab mereka menganggap jika masuk putera mereka akan mendapat habuan. Mereka dapat peruntukan dan untuk kesana kembali dibayar tambang, diberi hotel penginapan dan sebagainya. Maka sebab itu ada yang bunuh diri dan meletak jawatan. Dan ada pula yang menyertai putera dulu ataupun saat akhir sekadar untuk mencari peluang menjadi calon pilihan raya bila tiba pihak. Banyak yang menjadi ahli dan tampil di saat akhir waktu untuk menjadi calon jika berlaku pilihan raya. Dan mereka ini juga mengharapkan bila menyertai pilihan raya ditanggung 100% oleh parti. Dan jika tewas, mereka merungut. Mereka bercakap soal wang ringgit. Manakala kita tahu, bila menyertai pilihan raya, bila menang, parti mendapat kemenangan, tapi gaji yang menang dapat, bukan parti yang dapat.
Tapi mereka berharap kita menanggung 100%. Ada juga dia jenis sumpah main. Pendek kata macam-macam lagar kita lihat. Tapi walau bagaimanapun secara ringkas, saya ingin menegaskan proses ini akan terus berjalan. Yang akhirnya yang akan sampai ke kemuncak adalah mereka yang sabar dan juga terus move forward, sanggup terus ke hadapan. Seperti mana kata pepatah Cina, langkah permulaan adalah untuk langkah sejuta langkah. So saya sendiri tidak pernah merasa kesal, luntur, lemah semangat. Tetap seperti biasa. Maka hari ini kita berjaya mengadakan suara agung kali ketiga. Dan kita akan jadikan persidangan agung kali ketiga ini juga untuk menguji ketahanan semangat kita. Dan selepas ini kita akan menyusun langkah-langkah seterusnya untuk kita terus mara ke hadapan, insyaAllah. Dan putera ini bukan parti pilihan raya semata-mata. Bukan parti nak menobat wakil rakyat. Bukan parti yang nak mencari kemewahan, keuangan, kebendaan. Tidak. Kalau saya nak sebut dalam mudah faham, teknologi yang paling mudah saya nak sebut ialah perjuangan kita ni samalah dengan perjuangan Mak Kilau ataupun Tok Janguk. Tok Janguk berjuang seorang diri dan mati di tali gantung. Dan beliau tidak pernah kesal dengan perjuangan menentang kezaliman. Mak Kilau juga sama, berjuang menentang penjajah di Sungai Tembelai Pahang. Akhir sekali diburu oleh penjajah dengan bantuan Istana Pahang pada waktu itu. Beliau telah menghilangkan diri. Tapi akhirnya muncul dan baru kembali ke rahmat. Sama lah juga dengan putera. Kalau nak mencari kesenangan, kalau nak mencari kemewahan, seperti mana hasrat rakan-rakan yang lain, saya tegaskan sekali lagi, berulang kali saya tegaskan, putera bukanlah tempatnya. Putera hanya untuk mereka-mereka yang cekal. Putera mereka-mereka yang cuba nak mengabdikan diri kepada Allah SWT melalui perjuangan politik. Kerana perjuangan politik juga adalah satu ibadah bagi kita menjunjung amal ma'ruf nahi munkar. Menegak perkara yang baik, menentang perkara yang tidak baik. Dan inilah perjuangan parti kita. Saya ada menyediakan teks ucapan dasar saya. Ada dalam file. Yang bertajuk, cekal menungkah arus, menepuh badai. Kalau saya baca, ambil masa dan tuan-tuan dan puan-puan akan rasa boring. Saya minta saudara-saudari baca sahaja. Dan saya bentang dengan secara resmi, dari segi formalitinya, inilah ucapan dasar saya pada hari ini untuk direkod dan untuk dihantar kepada pendaftar pertubuhan dan masuk dalam rekod urus dia parti. Saudara-saudari, saya hanya nak menyebut rekasan kalau-kalau pokok untuk menyimakkan masa. PRU ke-15 sudah berlalu. Kita dah bincang dalam mesyuarat ADT, dalam Biro Politik, Majlis Rakan Tanah Air juga telah buat mesyuarat, dan kita semua sedia mandi. Memang berlaku tsunami politik baru-baru. Dan kita pula kerana semonok dengan perjuangan kita, kita lupa mengambil kira beberapa perkara penting.
Tsunami yang berlaku ialah serangan rakyat kepada Barisan Nasional akibat daripada isu kleptokrasi. Akhirnya rakyat membuat keputusan, iaitu masyarakat Cina dan India 98% atau 95% menyokong calon-calon Pakatan Harapan. Manakala masyarakat Melayu luar bandar dan di bandar juga sebahagian, termasuk anak-anak muda, mereka menolak Barisan Nasional, tapi mereka mengundi Perikatan Nasional, iaitu PAS dan juga Persatu. Orang Melayu memilih PN sebagai alternatif kepada UMNO dalam PRU ke-15. Orang-orang Melayu tidak memberi perhatian kepada kemunculan gerakan tanah air yang bertanding di bawah lambang pejuang dan juga 9 kawasan di Kelantan menggunakan logo putera. Pertama, kita baru belum didaftar, belum dikenali oleh sesiapa. Kita hanya mengharap sokongan kerana namanya dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Inilah pertaruhan kita. Walaupun kita tidak mempunyai jentera yang sempurna, jauh sekali mempunyai kewangan yang cukup. Mana ada dalam dunia politik di Malaysia khususnya, bila kita bertanding pengguna ataupun di atas platform gabungan seperti GTA, walaupun tidak dilulus tapi dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir, calon-calon yang bertanding hanya menerima sumbangan dana RM5,000 sahaja. Itu pun pada tarikh 17 hari bulan, sehari sebelum pilihan. So what do we expect? Saya pun terkejut, dan rakyat pula tidak memberi perhatian. Maka nak tak nak, walaupun sudah ramai orang Melayu merungut dengan PAS termasuk di Kelantan, tapi oleh kerana kebencian terhadap UMNO dari segi kleptokrasinya, rakyat mengundi PAS dan juga PN bagi kawasan majoriti Melayu. That's what I mean. Kita tak mendapat sokongan apa-apa. Ramai yang hilang deposit. Urusan pilihan raya berterabur, logistik tak cukup, sampai tidak waktunya, macam-macam masalah. Tapi bila tidak ada jentera, bila tidak ada kewangan, pasti ianya akan menerima kekalahan. Yang dapat bertahan adalah orang yang cekat, dan tidak sedikit juga yang menjadi tali barok. Dia tinggal putera di tengah-tengah perjuangan, tengah-tengah medan perjuangan. Ada juga, ada yang lari kerana tak dapat jadi calon. Ada juga. Semua ini sudah berlaku, dan pada saya ianya satu pengalaman, dan ianya satu proses kemantangan untuk perjuangan kita melangkah ke hadapan. Bagi yang cekat dan bagi yang bersemangat dan bagi yang mahu masih terus bersama kita, tidak ada paksaan dalam politik, terpulang kepada diri masing-masing. Saya telah menyatakan kepada diri saya, biar saya mati terpacak seorang diri, namun perjuangan untuk agama, bangsa dan negara dalam konteks perspektif kita yang tidak berkompromi di atas apa juga prinsip sekalipun, kita tetap kekal dengan perjuangan. Pula dalam batu pun hidup, apatah kita manusia. Itulah yang jadi. Dan tambahan pula, bila saya sebut masalah kewangan dan mereka melihat PN sebagai alternatif pada orang Melayu, walaupun PAS telah menunjukkan banyak keburukan di Kelantan, ianya juga dibantu oleh kewangan yang begitu banyak
yang digunung oleh Perikatan Nasional. Saya pun terperanjat. Where they got the money? Mewah PN semewah Barisan Nasional. Perikatan Pakatan Harapan memanglah mereka menguasai dua negeri yang punya duit, iaitu Selangor dan Pinang. Tentu mereka juga berduit. Barisan Nasional memanglah banyak duit. Kalau tak ada duit, tak dapat 30 sik bangun ni. 30 sik yang BN dapat bangun ni tu, itu yang terakhir. Kerana masih lagi bergantung pada kekuatan duit. Kerana politik di Malaysia, yang saya kata daripada awal tadi, ialah politik duit. Termasuk anak-anak muda. Saya ingat anak-anak muda ni adalah golongan yang progresif. Mereka boleh terima duit, orang bagi duit mereka ambil. Tetapi mereka akan mengundi parti-parti dan calon-calon yang mereka boleh yakini dapat menyelamatkan negara ataupun agama dan bangsa. Tidak. Mereka juga mudah dibeli. Maka sebab itu berlaku tsunami yang di luar jangkaan. Sehingga Tuan Dr. Mahathir pun tewas di Langkawi. Boleh hilang deposit. 5 calon pertanian dapat nombor 4. Yang berhormat Mulia Tengku Rizali Hamzah yang tidak pernah tewas di Gua Musa juga tewas di Gua Musa. Apatah lagi kita yang tak ada apa-apa. So don't be upset. So don't worry. Kita mesti rasa bangga kerana kita adalah parti yang paling bersih menghadapi pilihan raya baru-baru ini. Biarlah mereka menang, tetapi kita nak menang dengan bermaruah. Kita nak menang secara berprinsip, ada harga diri. Sebab kita tak nak menconteng arah di muka pejuang-pejuang bangsa kita yang datang. Saya sudah melalui proses ini selama 40 tahun bersama dengan Tan Sri Dato' Khalid Imanah Presiden. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak perlu heran dengan keputusan pilihan raya Bangkok. Tak perlu kita heran. Mengambil kira semua aspek, malah mungkin kita dapat 5 undi saja pun tidak mustahil. Tetapi ada di kalangan calon-calon kita betul-betul bersemangat. Saya menghubungi saudara Cik Hamzah Samad, calon putera di Padang Serai, Kedah. Padang Serai tergantung pilihan raya sekejap kerana salah seorang meninggal dunia. Datuk Mukris menelpon saya, memalu pada saya. Dia kata pejuang tak bersetuju Cik Hamzah terus bertanding. Mana dia mahu tarik diri sebab menggunakan lambang pejuang. Saya menghubungi Cik Hamzah, saya tanya Cik Hamzah, you macam mana? Dia beritahu kat saya, SPR kata tak boleh tarik. Kalau tarik pun nama tetap ada di kertas undi. Saya tak kira lah soal SPR tu. Saya nak tanya, you macam mana? Duit tak ada, kawan-kawan tanya semua kalah. You macam mana? Dia jawab kat saya, Datuk, walaupun dapat 5 undi, saya tetap nak lawan bertanding dalam pilihan raya. Tanya Cik Hamzah, you are really a fighter. And not many we can find a fighter around us today. Pengapu penyangat ramai, but not many orang-orang yang ada semangat jati diri seumpamanya. So itulah yang berlaku masa pilihan raya. Rumusannya kita ambillah ini sebagai pengalaman. 3 tahun putera ditubuh, 2 tahun zaman COVID, sebenarnya usia putera 1.5 tahun. So what do we expect 1.5 tahun? 18 bulan, 2 tahun tak ada bergerak,
SOP. Kita sudah sampai ke tahap ini. PKR pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil pasal 25 tahun untuk berjaya. Itu pun bukan dapat kursi majoriti. Tak dapat majoriti juga. Sekitar 26 kursi saja. Kita ni baru setahun setengah yang masa bertanding berharap untuk menang dengan gilang gemilang. Wah. Ini yang silapnya. Bila kita menghayati sesuatu dengan cara yang tak betul. Once we prepare our mind, bila pemikiran kita ni betul, penghayatan kita betul, sama ada kita menang, sama ada kita tewas, ia tidak akan menggugat jati diri kita. That's supposed to be. Sama juga dengan meja mat daripada Pengkalan Jepoh. Pengkalan Jepoh kubu kuat pas bertantang. Saya tanya meja nak tanding tak Pengkalan Jepoh? Ingat negeri pun sama boleh. Nak tak nak pesan tak? Akhir sekali pejuang nak tanding di Pengkalan Jepoh. Meja mat bagi laluan ke pejuang. Tiba-tiba berlaku kekosongan calon di Macang. Tak ada calon. Sepatut pejuang bertanding. Minta tolong putera. Besok nak nama calon. Saya tanya meja mat, you ada kenal tak orang di Macang? Penyokong pencadang. Kenapa? Saya nak you tanding di Macang. Tak ada kenal. Tapi boleh tak bertanding? Saya bekas tentera. Saya tentera sejati. InsyaAllah saya sedia lawan. Dan dia bertanding di Macang. Dan saya tengok dalam video dia sorang-sorang dia bunuh gini, bunuh gini. Orang macam ni. So kalau ada orang macam Hamzah, orang macam Major, 5-6 kerak lagi dalam putera, InsyaAllah putera akan kesudahannya sampai dunia ini kiamat. Kita tetap wujud dengan semangat Tuhan ini, InsyaAllah. Itu bahagian pertama. Bagian kedua yang saya nak menyentuh, keputusan kita ialah, hei kamu, tak ada tubuh kerajaan. Semua pihak tak ada tubuh kerajaan. Istana negara mengeluarkan kenyataan, semua parti yang menang sila hantar calon Perdana Menteri yang diyakini boleh mendapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen. Yang pertama menghantar senarai ialah Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin. Dan beliau mendakwa mendapat sokongan 115 ahli parlimen. Lebih 3 yang diperlukan dari segi simple majority. Dan beliau hantar dengan statutory declaration berserta dengan SD sekali. Dan pihak istana terima. Bukti pihak istana terima sebelum masa dan tarikh ditetapkan, ada cop daripada istana negara menyatakan mereka menerima serarai. Tetap tiba-tiba keluar pula kenyataan dari istana memberi masa lagi 24 jam untuk parti-parti lain mengumpulkan cadangan. Kemudian keluar kenyataan bahawa sahaja baginda bertindak untuk diwujudkan kerajaan perpaduan. Tan Sri Mahyudin Yassin menolak cadangan tersebut secara terbuka. Sebab beliau sudah ada 115 SD, statutory declaration, yang menyokong dia. Apa perlu beliau nak menyokong kerajaan perpaduan kalau dia dah cukup syarat untuk menjadi Perdana Menteri? It's as simple as that. Tetapi keluar kenyataan, masa disambung, tiba-tiba ada musyarat antara Barisan Nasional dengan Perikatan Harapan. Riuhlah. Semua orang tahu, ada setuju, ada tak setuju. Mereka akan cerita Presiden UMNO mengadap. Yang dipertua agama menyatakan 30 ahli parlimen Barisan Nasional menyokong PH.
Lataran itulah keluar kita supaya tubuh kerajaan berpadu. Taslim aja ditolak. Dan apabila BN sokong, Saudara Datuk Seri Anwar mendapat simple majority, maka GRS Sarawak yang selalu berpolitik mencari siapa yang menang di peringkat persekutuan memberi sokongan kepada Pakatan Harapan, walaupun sebelum ini menyokong Perikatan Nasional. Itulah yang jadi. Dan kerajaan ini semua ada sebut kerajaan perpaduan nasional. Melalui ucapan saya pada hari ini, dan saya ada sebut dalam ucapan dasar saya, kerajaan dan pihak media mesti membetulkan perspektif ini. This is not a unity government. Secara akademik, it is not a unity government. Saya bukan nak mengada-ngada ataupun nak mengkritik sesiapa, tidak. Jauh sekali saya nak offended Perdana Menteri yang ke-10 yang saya kenal ini, yang bersama dengan saya di Kem Tahanan Kemunting hampir 40 tahun yang dulu. Cuma saya nak cakap dari segi akademik, dari segi hakikat, that this is not a unity government. Ini adalah kerajaan campuran. Seperti mana kerajaan campuran yang mula dibentuk selepas 13 Mei tahun 69 dulu, tahun 1975 apabila PAS menyertai Barat Sarawak. Similar apa yang berlaku sekarang. So, bagi tidak mempersendakan minda rakyat dari segi akademiknya, this is a coalition government, is not a kerajaan perpaduan. Kalau kerajaan perpaduan, mesti melibatkan semua parti termasuk Perikatan Nasional yang mempunyai kursi yang tidak sedikit. Faham tak ni? Bukan apa-apa, kenapa betulkan? Sebab saya tak mahu kita ni, kita punya intelligence, our intelligence is something, ikut suka je nak sebut tu, nak sebut ni. Kita ada perlembagaan, katanya jujur perlembagaan, katanya rule of law, tapi pada masa sama kita memperlekehkan semua perkara ini, ikut suka. Okey, itu perkara nombor 2. Selain daripada itu, ini penting bagi ayat akhir yang saya nak sebut. Dalam konteks perjuangan sebab pilihan raya ini, kita tahu yang menubuh kerajaan ialah PH, kerajaan gabungan. Dan PH ni semua kita tahu, sejak ditubuh, sejak sampai hari ini, mereka mendukung fahaman dasar liberalisasi, dasar kesamarataan, macam-macam lah, diversity, suatu kekuatan, dasar ekonomi, no more race policy, semuanya need based policy, ketelusan, kebebasan, reformasi, all this. Walaupun mereka memerintah, saya nak ingatkan mereka ini, mandat yang mereka dapat ialah mandat melalui kerajaan campuran. Dari segi popular vote yang diperoleh oleh lain-lain parti termasuk Perikatan Nasional, apatah lagi orang-orang Melayu yang menyokong PAS dan Bersatu lebih daripada 70%. So they are not representing. Mereka tidak boleh mencana, mengagung-agungkan polisi tadi. Sebab ianya bukan endorsement, kerana mereka tidak mendapat majoriti secara mutlak, secara sendiri, tanpa mendapat sokongan lain-lain parti. Itu saja. Sebila dia menggunakan dasar, selain daripada kita kena perhati wira-wirawati, wiranita, isu semasa politik yang sentiasa mendapat perhatian ialah kos sara hidup. Selepas pilihan raya 2-3 hari telur cukup. Sekarang telur tak cukup. Sebab tak tahu Mak Sabu simpan telur dia kat mana. Telur tak cukup. Harga ayam nak naik.
duit sudah keluar, duit baru ni dah pukul sikit ni jatuh balik, sahabat jatuh balik, macam-macam dalam masa sehari dua ni. Keadaan sudah mula berubah daripada mula-mula belajar baru. Isu ini terus berjalan. Inflasi naik turun, kos sara hidup naik turun, dan saya percaya NGO-NGO Melayu dan bukan Melayu juga akan ambil perhatian, beri perhatian pada perkara-perkara yang saya sebut tadi. Hutang negara 1.3 triliun, duit kita masih lemah, macam-macam. Walaupun macam-macam, kerajaan nak ambil hati, parti yang mengatakan nak ambil hati, umum tu umum ni, 1,000 sana 1,000 sini, pejabat awam ada imbuhan, ada bantuan tahunan, ada yang 1,000, ada 1,500. They keep on doing this, but how long? Tetapi kita putera, saya harap jangan terlepas pandang. Selain daripada kita beri tumpuan kepada isu-isu semasa, kos sara hidup, kedudukan ringgit kita, hutang negara, rasuah dan penyelewengan yang terus berlaku. Hari ini kata rasuah, besok berpeluk dengan orang yang rasuah. Tentang itu, tentang ini, ini soal akademik ni. I'm not referring to anybody. Saya tak nak jadi hipokrit. I just want to say what to be said. Sebagai sebuah parti yang bermaruah, kita tak kisah itu, biar dia lah. Kita tak ambil kisah. Yang kita ambil kisah apa dia? Yang saya nak minta semua sekali beri fokus, pimpinan putera, lebih-lebih lagi wira terutama, termasuk wira nita dan wira wati, semua sekali ialah isu-isu yang boleh menentukan masa depan bangsa kita. Apa dia? Dengan dasar kesamarataan, saya nak tanya, apakah sempat ini agama Islam yang merupakan agama persekutuan akan menjadi sama tanah, ataupun agama-agama lain akan dinaikkan ataupun dijaga, dihormati, ditantang sama taraf dengan agama Islam yang merupakan agama resmi persekutuan? I want to ask that. Akan berlaku atau tidak sopan? Apakah bahasa Melayu, bahasa bangsa yang sebelum ini pun diperlekehkan oleh kerajaan sendiri, buat tak buat, acuh tak acuh, dan selepas ini apakah bahasa-bahasa lain juga diletak sama taraf dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Apakah CGU isi akan diiktiraf? Kita nak tanya, kalau isi diiktiraf macam mana? Ada kuat kenyataan mengatakan pemimpin DIP sendiri bercakap, this is not the urgent issue. Ada isu lain lagi yang lebih penting. Tengok mana DIP main politik. Dia dah mula low profile. Isu-isu sensitif nak menghalalkan kerjasama mereka dengan UMNO, dan UMNO nak menghalalkan kerjasama dengan DAP. Maka dia kata this is not the right time. Tetapi dia tak kata kita tolak pengiktirafan UIC. Kita kerajaan baru dah bercakap soal kesamarataan, kepelbagaian, dah tahu bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ada pasal 151, 152, 153 dalam perlembagaan. Kenapa dia tak boleh kata kita telah gugur untuk mendapat pengiktirafan JUC? Why not? Why not? They say that. Tak, dia kata hanya buat sementara waktu, kita nak tunggu perkara lain. Artinya mereka akan terus perjuangkan JUC. Okey, perkara yang ketiga saya nak tanya tuan-tuan, timbul cadangan di Perak nak mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan. Beri ayah Perak nak buat, tapi ada pihak tentang. Sebab kalau ada pilihan raya kerajaan tempatan, semua bandar-bandar ini nanti Datuk bandarnya dapat kecayaan ini. Sebab di bandar semuanya orang Cina. What we have? So mereka juga mengatakan isu ini tidak urgent, ada isu lain yang urgent.
Tapi mereka tak tolak. Supaya satu hari nanti, bila mereka dah strengthen, mereka dah kuat, orang Melayu pun dah lari, orang Melayu pun dah tak anggap DAP ini berbahaya, maka semua perkara ini akan dilaksanakan. UIC akan dilulus, bila rakyat-rakyat tempatan akan dilaksanakan. Banyak lagi perkara-perkara lain. Bagaimana dengan kedudukan tanah rezak lain yang sekarang ini tinggal 12%? Isu-isu ni parti-parti lain dah tak cakap. NGO-NGO lain pun dah lesu. Apatah lagi parti politik, sebab mereka tak nak offended perasaan orang-orang Cina dan orang-orang India. Yang ada berani lantang, walaupun hina undi, walaupun kalah pilihan raya, yang lantang mempertahan agenda Melayu dan Islam ialah Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia atau Putera. Itu tuan-tuan datang, kita rasa, kita patut rasa bangga. We can walk tall. Sebab kita orang bermaruah. Ada lagi perkara-perkara lain yang perlu saya nak sebut. Okay, need this policy, okay, fair enough. Bipak muda ke bawah, semua kita layak sama rata. Tak kira miskin, kaya, Cina dapat, India dapat. We support. Lama dah, orang Cina pun dapat tekun. Amanah ikhtiar pun dapat. Sama banyak dengan orang Cina. Well, okay. Kita tak pernah tentang, malah kita sokong. Tapi bagaimana dengan pelbagai kek ekonomi negara? Macam mana? Takkan beli 40 kan? Kalau nak kata kesama rata beli 40, atas pun kena sama rata. Property ownership, rumah-rumah banglo, blok-blok kedai dalam gedung-gedung besar, rumah-rumah mewah, siapa yang punya? Dan tidak sedikit dah juga dipunyai oleh mereka-mereka yang membeli atas nama Malaysia Second Home. Kalau tanah dah tergadai, macam Palestin tergadai pada Zionis Israel, macam Melayu tergadai di Singapura, kalau keadaan terang ini berlaku, tidak ada mana-mana pihak bangkit menjuala, memberi kesedaran pada orang-orang Melayu. Jangan setakat pilihan raya saja. Saya yakin next 20 years Malaysia akan jadi the province of China. Quote me. Quote me. Nothing wrong with that. Kita akan menjadi wilayah China. Bukan masuk dalam negara China, tidak. Kita tetap negara berdaulat. Cuma cara batin ianya menjadi wilayah negara China. Same thing as Pulau Pinang. Penang is still in Malaysia. Part of Malaysia. Salah satu negeri Malaysia. Tapi Penang apa jadi? Di mana orang Melayu? Siapa memiliki semua harta-harta tanah, bangunan, kedai di Penang? Apa akan jadi? Apakah kita akan jadi province of China? Apakah Melayu selamat 20 tahun akan datang? Kita pun mungkin dah tak ada dah. Saya dah umur 71. Next 20 years, I'm 91. Kali ikut umur Dr. Mahathir, boleh dah hidup sampai 97. Tetapi, saya rela mati awal daripada melihat negara Malaysia ni jadi problem kepada bangsa lain. Saya nak ingatkan. Dan inilah perjuangan kita. Bukan kita anti bangsa lain. Kita tak boleh anti orang Cina. Kita tak anti orang India. Kita terbuka. Kita terima semua kaum. Tetapi kena ingat, negara Malaysia ini adalah negara persekutuan anak Melayu. Negara yang dulu diduduki oleh orang Melayu, yang dulu diterokai oleh orang Melayu, yang diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang Melayu. Dan inilah satu-satunya negara. So bila ini satu-satunya negara kita, daripada kita terima semua kaum menjadi rakyat Malaysia, dan kita menghormati semua kaum, dan kita layak mereka, tetapi kita tidak boleh hilang identiti. Negara Malaysia tetap dan wajib identitinya ialah negara Melayu yang berdaulat di bawah Majlis Raja-Raja Melayu. Itu pendirian kita. Ini perjuangan kita. Dan saya harap ini tidak ada tolak ansur. Selagi saya
menjadi Presiden Putra, selagi saya boleh bergerak, selagi saya boleh berjuang, inilah prinsip perjuangan saya. Dulu saya pernah kata saya bukan resi. MCA berjuang untuk orang Cina. India berjuang untuk orang India. Zondong berjuang untuk orang Cina. Dia nak dikor resi. Perkasa cakap Bak Melayu perkasa. Perkasa mempertahankan hak orang Melayu dan kata resi. Wales dijamin dalam perubahan hak istimewa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa perbasan ada dalam perubahan. Mereka ni tak ada dalam perubahan. Mereka berjuang hak mereka, mereka tidak resis. Kita jadi resis. Melayu pun ada yang tuduh kita resis. Sebab anak-anak muda yang baru ni, yang liberal ni, yang belajar luar negara, mereka tidak tahu sejarah tanah air Malaysia yang sebenarnya. Betapa suka dan pedihnya perjuangan nenek moyang kita. And this is the only country kita ada. Ini saja negara kita ada. Ini saja. Hilang Malaysia, hilang bumi ini tak ada lagi. Biarlah hatuah kata Melayu tak hilang di dunia. Betul. Saya yakin Melayu tak hilang di dunia. Melayu ada di Madagaskar. Melayu ada di Cape Town. Melayu ada di mana-mana. Tapi Melayu akan hilang. Satu-satunya bumi Melayu di Asia Tenggara ialah di Malaysia. Kena ingat, ini yang saya nak sampaikan. Jadi itu saja intipati daripada ucapan saya ini, kerana inilah fokus perjuangan dan teliti usul-usul yang akan dipertahankan. Jadi akhir kalah, saya nak beritahu pada saudara-saudari yang ada, walaupun tak ramai, walaupun tinggal 4 kerak, tak apa, don't worry, tinggal 2 kerak pun tak apa. Sebab kalau kita tengok pejuang-pejuang dahulu kala pun, apa ni, bukan saja di tanah Melayu, di Malaysia, di luar Malaysia. Saya sejak kurang banyak keluar ni, ada masa tengok Netflix. Jajak malam tengok Netflix. Setinggi saya pun tahu anak saya. Banyak cerita-cerita yang bersiri sejarah-sejarah rapat. The rise and the fall of Roman Empire. Cerita bagaimana England dibentuk di bawah King Otter. Lepas tu cerita revolusi Perancis. Banyak lagi cerita-cerita yang saya lihat. Termasuk bagaimana Salahuddin Ayyubi menebus balik Baitul Muqaddis yang kalah di tangan orang kafir itu. Semuanya ini memberi pengajaran. Dan saya lihat ciri-ciri ini sudah ada di Malaysia. So, itu saja saya nak kongsi. Terima kasih. Saya ambil masa sikit. Harap dapatlah saudara-saudari menghayati apa yang saya sebut itu. Jadi dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan persidangan kali ketiga ini akan terus menyemarakkan lagi semangat kita. Kita berikrar dan kita berjanji pada diri kita, kita tidak akan lutur semangat. We are the few among the best. Jangan pematah-pematah Melayu ni sedap mulut jangan. Gengar berapi dia sampai jadi arang. Membujur lalu melentang patah. Genggam. Apa ni? Alat-alat menyelup dia sampai ke bakar lengan. Macam-macam. Untuk sedap. Hidup Melayu. Tetapi akhirnya rumah terkadang. Laungan itu, laungan ini yang menyebab akhirnya laungan kosong, rumah terkadang. Bunyi guruh di langit, hujan tak turun. Ayam berkokok, air tak siap. Semua ini pepatah hanya menyedapkan mulut, tetapi tak banyak mereka yang menghayati. Semua pepatah-pepatah jadi tengah menaik moyang kita dulu. Dia sepatutnya menjadi hiasan, menjadi pegangan, menjadi penghayatan kepada jati diri kita dalam perjalanan. InsyaAllah putera akan terus marah, putera akan terus bangkit. Baru 3 tahun, mungkin akan masa 7 tahun, 10 tahun. Don't worry. Kepada ketua wira, ketua wirawati, anak-anak muda yang umurnya sekitar
30, 40 bawa masuk lagi anak-anak muda. Inilah wadah yang boleh menyelamat suria dan bangsa kita pada masa akan datang. I don't believe and I don't trust at all lain-lain parti untuk menjaga kepentingan bangsa kita, kepentingan agama. I don't trust it. Saya tidak percaya kepada golongan hipokrit, golongan munafik, cakap tak sempat fikir. I cannot let these people run the country forever demi anak cucu masa depan. Rasuah barah, penyelewengan barah. Tetapi munafik dan rasuah dan hipokrit juga barah. That's why saya nak menyeru rakyat Malaysia, saudara saudari, selain bila kita ada kluster mahkamah, tuan-tuan juga boleh wujud satu kluster baru. Masukkan dalam kluster ni, kita namakan kluster hipokrit dan munafik. Siapa mereka-mereka tu, masuk nama dalam selera. Bukan setakat kluster mahkamah saja, kluster gunung yang boleh menjana dan merusakkan bangsa kita. Dengan kata-kata itu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya resmilah persidangan agung kita kali yang ketiga, yang tidak seberapanya ini, tapi penuh hikmah, penuh semangat, penuh kekuatan jati diri, membujur lalu melintang patah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.